Salam. Ustaz, buat apa Ustaz? Saya tengah baca buku mengenai binatang-binatang fauna ni. Dan saya tertarik dengan nama burung ni. Burung ni kan, kalau kita nak bercakap dengan burung, kita tak boleh bercakap dengan bahasa manusia dia tak faham. Walaupun kita kata, oh kita manusia khalifah apa, kita bercakap dengan dia, tolonglah polis lah burung, polis lah burung, bercakaplah burung. Burung tak faham, dia takkan cakap. So bahasa dia, kita kena turunkan dekat tangan ni, kita bercakap. Ah, baru burung burung cakap, burung apa berbunyi kan? Tengok bahasa ni ke tangan ni. Wah, macam tu. Menarik kan? Susah ada tak iktibar untuk antara burung dengan apa yang jadi sekarang, Ustaz? No, memang kalau kita nak membuat satu analogi, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala semua ada dalam Quran ni. Semua perkara-perkara yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan panduan-panduan hidup ada dalam Quran ni. Tapi manusia tak faham. Manusia tak besarkan Allah, manusia tak nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah cerita dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menukar bahasa untuk membesarkan Allah ni dalam bentuk kejadian. Daripada Quran ni diturunkan, seorang cakap tangan tu, ah berlaku kejadian, ah berlaku virus, ah berlaku gempa, ah berlaku benda-benda bencana dan sebagainya. Baru manusia perasan dan kembali-balik mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dah cerita, jagalah makan, jagalah minum, makan benda baik-baik, taat pada Allah, berlaku kerosakan di daratan dan di lautan hasil tangan manusia, jangan buat kerosakan. Orang tak faham, maka diterjemahkan dalam bahasa berlaku coronavirus, orang semua ingat Allah Subhanahu Wa Taala baru nak jaga makan dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, baliklah, berpeganglah kepada Al-Quran dan apa yang diajar Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih.